Welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Maci. Kejap. Ah, macam tu. Hai semuanya sahabat online family Maci. Apa kabar anda semua guys? Maci harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan, dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin. Indonesia adalah satu negara yang dijadikan para bule-bule menjadi satu tempat destinasi, tempat pariwisata yang paling mereka sukai. Oleh karena mereka sangat suka dengan destinasi dan juga pariwisata, keindahan alam, keunikan daripada Indonesia, banyak YouTuber dan juga vlogger-vlogger yang meliput seputar tentang Indonesia sehingga mereka boleh menjadi populer dan panen cuan dari Indonesia. Berikut ini ada beberapa deretan vlogger dan juga YouTuber bule-bule yang meliput tentang Indonesia. Ini bukan karena hanya karena panen cuan ataupun karena populer ya guys ya, tetapi karena mereka juga sangat menyukai semua keunikan-keunikan yang berada di Indonesia. Kita akan melihat beberapa deretan bule-bule yang tertagih konten tentang Indonesia, apalagi mereka datang langsung ke Indonesia sehingga mereka sangat suka untuk meliput berita seputar tentang Indonesia. Wow, mantap. Karena gini-gini bule lebih tertarik konten Indonesia populer hingga panen cuan. Videonya Maci tengok daripada channel Gen62. Seperti biasa Maci akan letak dia punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link itu, sama-sama kita support channel Gen62. Kita nggak usah buang-buang waktu guys, kita lihat saja siapa-siapa saja sih YouTuber ataupun vlogger-vlogger bule yang meliput tentang Indonesia. Let's go. Mari kita lihat. Ini dia Dunia Seleb ataupun Gen62. Banyak negara di dunia ini yang menawarkan keindahan alam Indonesia. Tak heran jika turis luar negeri mencari Indonesia sebagai tujuan pelesiran dari berbagai negara. Banyak keistimewaan yang dimiliki negara tercinta ini, mulai dari warga lokalnya yang sangat ramah, kulinernya yang melimpah ruah, Maka tak heran Indonesia menjadi surga bagi para vlogger dan traveler bule dari berbagai penjuru dunia. Betul. Kekayaan budaya, alam, dan tradisi yang luar biasa menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata terpopuler di dunia. Banyaknya YouTuber guys Indonesia dan membuat konten berbahasa Indonesia menunjukkan betapa mereka terpesona dengan keindahan dan keunikan yang dimiliki oleh Indonesia. Budal nang pantai Depok. Let's go. Iki uang bule medok banget jawanya ya. Berikut beberapa channel YouTube bule yang bercuan membuat konten tentang Indonesia. Inilah dia beberapa channel YouTube bule-bule yang banjir cuan karena konten tentang Indonesia ya. Apalagi mereka pun tinggal di Indonesia gitu ya. Mbak Tina Bule. Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Christina adalah YouTuber asal Bukares, Rumania. Ia merupakan salah satu bule yang cinta dengan budaya Indonesia. Pertama kali Mbak Tina Bule ke Indonesia pada tahun 2015 lalu. Christina yang akrab disapa Mbak Tina Bule ini memiliki suami orang Indonesia, Bayu Hadi Surya. Wanita kelahiran 10 Desember ini merupakan seorang model internasional. Ia sangat lancar berbahasa Indonesia yang dipelajarinya secara otodidak. Ya, pokoknya pengalaman saya di Indonesia. Suaminya orang Indonesia, guys. Kita ini bilang Indonesia akan selalu di hatiku. Indonesia selalu di hatiku. Putra cantiknya berpose dengan berbagai macam busana yang indah dan melenggang di atas runway. Selain sebagai model guys, Christina cantik ya. Dia juga dikenal sebagai YouTuber yang kerap mengeksplor wisata Indonesia. Bahasa Indonesianya sangat lancar seperti orang Indonesia asli. Saat ini kanal YouTube-nya Christina Surya sudah memiliki 445 ribu subscriber. Indonesia akan banyak selalu ya. Mbak Tina Bule. Halo semua. Apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Baik-baik. Los Liblang. Los Liblang adalah channel YouTube yang dikelola oleh seorang pelawat dan fotografer asal Kanada. Christian Liblang namanya. Travel vlogger Kanada ini menyukai keindahan alam Indonesia. Ia kerap membagikan konten-kontennya di berbagai tempat wisata Indonesia, terutama di Bali. Bali. Juga pernah berpartisipasi Wonderful Indonesia Trip 2021 di Bali. Banyak aksi keseruan mereka di Blue Lagoon Bali, Telaga Wajah,
Pura Lempuya, Karang Asem, dan tempat-tempat wisata lainnya di Indonesia. Petualangan epiknya di Gunung Bromo, berinteraksi dengan orang-orang lokal adalah hal yang menyenangkan bagi Christian. Terlihat juga ia menikmati petualangan menarik Pulau Indah Flores yang menyimpan kekayaan lautnya yang luar biasa, serta menyaksikan spesies langka di Pulau Komodo. Ia membagikan petualangannya saat menjelajahi Indonesia, menunjukkan kepada dunia keindahan alam dan budaya negara ini. Wih, cantiknya. Kalau udah memang suka ya guys ya. Fun for Lois. Pemuda asal Inggris yang kerap membagikan petualangannya saat menjelajahi Indonesia, termasuk berbagai aktivitas seperti berenang dengan hiu, melakukan bungee jumping, dan mengunjungi tempat-tempat wisata terkenal. Keliling dunia gratis bukan hal yang mustahil bagi Lois Cole. Bermodalkan sponsor dan cuan dari YouTube, Lois telah keliling dunia tanpa mengeluarkan uang sebesar pun. Pendapatan dari channel YouTube-nya sudah dapat membiayainya sampai ke Indonesia. Kerjanya memang bikin iri semua orang di dunia. Bukan cuma bermodalkan kamera dan follower banyak, ia telah banyak berbagi cerita petualangan yang seru. Penghasilan Lois sendiri 50% dari pihak sponsor yang tertarik dan 50% dari kanal YouTube-nya Fun for Lois. Hingga saat ini follower sudah mencapai 1,99 juta dan terus bertambah. Juta followersnya. Artis Hollywood. Menurut Lois, Indonesia menjadi tempat terbaik untuk berwisata. Indonesia menjadi inspirasi, penuh keajaiban, menciptakan cerita terbaik dan memenuhi dunia dengan kenangan indah sebagai penjelajah yang ingin menemukan lebih banyak tempat-tempat baru dan keajaiban Indonesia. Lois menganggap dirinya tidak punya rumah. Lois pun hanya menghabiskan waktu beberapa bulan saja di Inggris. Sisanya ya untuk traveling. Enak ya guys ya. Indonesia merupakan negara yang paling unik. Mereka paling suka ya gitu ya. The Phuket family. The Phuket family. Who is this? Why is that happening? Ini satu family, Lenny. Perjalanan pasangan muda ini dimulai sejak tahun 2015, di mana mereka memutuskan untuk menjual semua harta mereka untuk biaya perjalanan. Alasan keluarga muda ini traveling keliling dunia sangatlah simple, yaitu ingin belajar tentang hidup dari traveling. Gareth Key adalah seorang co-founder dari sebuah aplikasi skate. Karena aplikasi ini sangat diminati, menjualnya ke Snapchat untuk mewujudkan impian traveling keliling dunia. Dengan kanal YouTube-nya The Bucket List Family, mereka membagikan berbagai kegiatan traveling keliling dunia, seperti tips membawa anak berlibur dan keseruan-keseruan mereka selama liburan. Salah satu petualangan seru mereka saat mengunjungi Indonesia, menunjukkan kepada dunia kekayaan budaya dan alam negara ini. Melalui akun Instagram resmi, cantiknya airnya berada di bumi cenderawasih. Namun lokasi yang mereka kunjungi berada cukup jauh dari penambakan KKB Papua. Ya, keluarga ini bertolak ke Raja Ampat. Mereka menjelajah destinasi wisata yang terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya cantiknya. Dengan menggunakan kapal pinisi milik Tiger Blue. Keluarga ini populer di berbagai platform media sosial karena sering melakukan perjalanan keliling dunia. Mereka adalah Gareth dan Jessica Key, serta ketiga anaknya yang masih kecil-kecil. Tiga orang loh anaknya guys. Maria dan Kalihan. Tak sedikit pengguna media sosial yang mengikuti perjalanan mereka. Sebagai contoh, di Instagram pengikutnya sudah mencapai 1,5 juta. Hal lain yang menarik dari keluarga ini adalah sebelumnya mereka dikenal hidup nomaden alias berpindah-pindah. Mereka tidak mempunyai rumah tetap karena banyak waktu yang dihabiskan untuk mengelilingi dunia. Baru beberapa bulan terakhir mereka memutuskan membeli rumah di Hawaii dan menetap di sana apabila sedang tidak bepergian. Ini pantas dicontoh ya guys ya, cara traveling bersama dengan anak. Kiona. Sami. Bahasa Indonesianya lancar banget loh. Bule cantik bernama Nada Cika Milesnik atau yang akrab disapa Cinena ini mengaku jatuh cinta dengan budaya Indonesia. Ada banyak hal yang membuat Cinena sangat mencintai Indonesia. Ia jauh-jauh datang dari Siberia untuk tinggal dari di Siberia, yaitu di Kuningan, Jawa Barat. Menurut Nana, Kuningan memiliki lokasi yang strategis untuk menikmati keindahan alam. Selain masih asri, Nana juga sangat menyukai cuaca di Kuningan yang hanya terdiri dari musim hujan dan panas. Selain itu, Nana memang sangat menyukai wisata alam. Bahkan ia sudah pernah mendaki Gunung Ciremai hingga ke puncak. Ketika sedang merindukan kampung halamannya di Siberia, Nana seringkali pergi ke sawah hanya untuk menenangkan diri. Menurutnya, suasana alam di Kuningan dapat membuat hatinya lebih tentram. Di Kuningan, Nana juga bisa menemukan berbagai kuliner lezat.
Ia sangat menyukai cita rasa masakan Indonesia yang beragam, mulai dari yang manis seperti sate hingga yang pedas seperti rendang. Masyarakat di sekitar desa yang ia tempati juga sangat ramah. Menurut Nana, Indonesia memiliki masyarakat yang ramah dan senang membantu sesama. Indonesia memiliki rakyat yang ramah. Greubinskai. 150.000. Greubinskai adalah channel YouTube yang dikelola oleh seorang pemuda Amerika Serikat bernama Greubinskai. Ia sempat membagikan beberapa petualangannya saat menjelajahi Indonesia. Lewat videonya, ia menunjukkan kepada dunia kekayaan budaya dan alam negara ini. Serta membahas berbagai hal menarik lainnya seperti makanan, tradisi, dan budaya setempat. Menurut Drew, Indonesia adalah negara kepulauan yang benar-benar menakjubkan. Banyak menakjubkan. Pulau-pulau. Saking banyaknya, jika kamu mengunjungi satu pulau tiap hari, butuh 46 tahun untuk mengunjungi semua pulau yang ada di Indonesia. Menurut Drew, Pulau Bali Indonesia adalah tempat yang sangat spektakuler dan sangat merekomendasikan Bali untuk dikunjungi. Intinya menurut Drew, jika tertarik dengan gunung berapi, kelapa, sawah, pantai, dan senyuman, maka Indonesia menjadi tempat yang kamu cari. Indonesia tempat yang kamu cari. Selain nama-nama yang dibahas tadi, masih banyak channel bule yang saat ini sering membagikan pengalaman dan interaksinya selama menjelajahi Indonesia. Iya, masih banyak lagi ya guys ya. Oke guys, itulah tadi beberapa deretan bule-bule YouTuber dan juga vlogger-vlogger yang berkunjung ke Indonesia karena mereka sangat menyukai keindahan alam Indonesia, keunikan Indonesia, sehingga mereka tertarik untuk membuat konten tentang Indonesia hingga mereka pun menjadi populer dan banjir cuan dari mengonten tentang Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi ya guys ya, YouTuber-YouTuber yang meliput seputar tentang Indonesia, tapi nggak mungkin kita rangkum semua ya guys ya, karena sudah semakin banyak YouTuber-YouTuber bule-bule yang datang ke Indonesia yang mereka tertarik banget membuat konten tentang Indonesia, karena Indonesia itu dipenuhi dengan sejuta keunikan, sejuta keindahan, apalagi pariwisatanya masya Allah luar biasa cantiknya. Siapapun yang pergi ke Indonesia pasti akan tertarik untuk membuat video, bikin konten tentang Indonesia, karena apa, itu adalah salah satu kayak ketertarikan kita kepada Indonesia, dan kita boleh mengabadikan momen tersebut melalui video ataupun foto gitu ya guys ya, karena itu adalah salah satu apa yang paling berkesan di hati kita dan boleh dijadikan sebagai kenang-kenangan untuk ke masa depannya gitu. Sehingga banyaklah para bule-bule dan juga vlogger-vlogger ini karena sudah sangat suka, cinta kepada Indonesia, suka dan kehidupan Indonesia, sehingga mereka pun membuat konten tentang Indonesia dan membagikannya di channel YouTube mereka dan juga media sosial mereka. Sehingga dengan adanya vlogger-vlogger dan juga YouTuber-YouTuber dari bule-bule ini, sehingga Indonesia semakin dikenal di mata dunia, mulai daripada pariwisata, makanan, sikap ramah orang Indonesia, dan semua keunikan yang ada di Indonesia semakin terkenal lagi di mata dunia oleh karena YouTuber bule-bule ini. Memang kalau kita pergi ke Indonesia, banyak sekali yang boleh kita jadikan sebagai konten untuk menyebarluaskan lagi tentang keindahan alam Indonesia ya guys, yang gak akan habis. Kalau di sini kita masih boleh berpikir lagi apa yang mau dibuat kontennya gitu ya guys ya, tapi kalau ke Indonesia, pergi saja, keluar dari rumah saja, banyak konten yang bisa kita buat untuk menyebarluaskan keindahan Indonesia, kehidupan tentang Indonesia, bagaimana penduduknya, bagaimana rakyatnya, bagaimana makanan, tempat-tempat pariwisatanya. Memang banyak banget yang apa yang bisa dijadikan konten dan juga untuk menjana pendapatan kalau tinggal di Indonesia gitu ya guys. Memang terbaiklah Indonesia. Nanti kapan-kapan boleh lagi lah pergi ke Jakarta ya guys ya, insya Allah doakan semoga Makci dan juga keluarga family nanti dimurahkan rezeki, satu saat nanti boleh bawa anak-anak dan juga suami berkunjung ke Jakarta, salah satu destinasi yang ingin Makci kunjungi juga ya guys ya, dan juga ingin memperkenalkan kepada suami dan juga anak-anak nanti, beginilah Indonesia, beginilah
keindahan alam Indonesia gitu. Oke lah guys, terima kasihlah untuk Anda semuanya karena sudah menonton dari awal sampai habis. Minta maaf di atas segala kekurangan video Maci ya. Minta maaf di atas segala tutur kata yang silap dalam video Maci. Insya Allah kedepannya kita akan selalu perbaiki setiap kesalahan dan kekurangan yang ada dalam video ini. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.